Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Kiken. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara pasang config untuk Gcam LMC 8.4. Nah, seperti apa untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang pertama, kita install Gcam dan config-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk link Gcam dan config-nya saya akan sediakan di dalam deskripsi video. Kalian bisa cek aja nanti. Oke, langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome. Nah, jika sudah, kemudian kita klik yang paling atas ya teman-teman. Ini dia LMC 8.4 R15. Kemudian kita skip iklannya, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Nah, sambil menunggu aplikasi Gcam-nya selesai kita download lagi config-nya ya teman-teman. Kita klik aja. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire. Kemudian kita klik aja, kita download. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian dapat pemberitahuan dari channel ini. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan sampai selesai. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman. Namun di sini kita belum memasang config. Kita lanjut untuk cara pemasangan config-nya. Untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah, kita tinggal klik menu yang ada di atas ini. Kemudian kita masuk ke dalam setelan Gcam atau more setting ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah sedikit seperti ini, kita pilih yang config setting, ini dia. Kita klik aja, kemudian kita klik save setting ya teman-teman. Langsung aja kita klik yes. Nah, ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam. Nah, jika sudah, langsung aja kita back. Kemudian kita masuk ke dalam file manager. Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia, kita tahan lama seperti ini. Kemudian kita klik salin, lalu kita pindahkan ke folder LMC 8.4. Kemudian kita klik salin di sini. Nah, jika sudah, langsung aja kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya. Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita cari folder config yang sudah kita pindahkan tadi. Oke, ini dia, kita klik aja seperti ini, kemudian langsung aja kita klik import. Nah, jika tampilannya sudah berbeda, maka config-nya sudah berhasil kita pasang. Dan Gcam-nya sudah siap untuk kita gunakan ya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.